Untuk kegiatan kita hari ini adalah kita melaksanakan kegiatan edukasi yang mana di Desa Banjarmulia kita lakukan edukasi door-to-door kepada masyarakat tentang pentingnya tertib berlalu lintas. Kalau lampu merah di traffic light berarti perintahnya apa? Berhenti. Sing cepet iki sik iki. Nah, kalau sennya ke kanan, ratingnya ke kanan, beloknya ke kiri boleh enggak? Enggak boleh. Cerdas berarti. Satu coklat buat Ibu. Nggih. Saya enggak punya listrik. Nggih. Enggak punya tempat tidur. Nggih. Sampai satu-satunya saya ambruk. Nggih. Jadi tidurnya di sini. Iya. Anak saya di sini. Hmm. Jadi kekurangan ekonomi juga. Pada saat kegiatan edukasi di salah satu rumah warga, yaitu rumah Bu Tunut, kita mendapati beliau bersama putranya hidup berdua dengan kondisi yang memprihatinkan. Dengan adanya kondisi tersebut, selanjutnya kami berinisiatif untuk membantu beliau karena beliau tidak ada tempat tidur atau kasur. Selanjutnya kami belikan kasur dan sedikit sembako. Karena kami sudah mengetahui keadaan ibu dan putra, nah ini kita ada sedikit bantuan untuk ibu, yaitu satu kasur atau tempat tidur dan ada sedikit sembako. Iya, terima kasih Bapak. Sehari-hari hanya 25, jadi aku kekurangan ekonomi. Jadi dibantu sembako sama tempat tidur.